Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin summa ila jami'il ulama wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa nahussu bihari sayyidina wa barakatina sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa sayyidina al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa sayyidina al-habib Abdullah ba'alawi wa sayyidina Abil Hasan al-Shadili wa jami' awliya'i tis'ah wa awliya ilahi ta'ala ahli hadihil baldah wa masyaihim wa ahli silsilatihim wal muntasibina ilaihim summa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah khususan li sahibil hal sibahki Abdul Mu'id wa usulihi wa furu'ihi wa dhabil hukuki alaihi ajmain anna Allah yatawashahum birrahmah wal maghfirah. Allahumma anzili sakinah wal maghfirah li jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat. Allahumma adkhil fi kuburihim adhiya'a wal nur wal fushata wal ridha wal bahjata wal surur innaka anta Allahul malikul ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyya wa mas'ud. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum Simbah Kyai Abdul Mu'id ingkang kula tresnani, baik putra wayah jasmani maupun putra wayah rohani ingkang kula tresnani, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat, azzairin wazzairat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Monggo sesarengan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sami ngunjukaken raos dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika senaosa di dalam situasi hujan ingkang boten mandek awet mulai siang nok Semarang ngapunten teng mriki. Teng mriki awet jam pinten? Awet jam gangsal. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi udan sing nggawa barokah. Amin Allahumma. Kang upama aku usul ora mbok sorot ngene iki piye Kang kira-kira Kang? Kowe nyiksa aku iki kowe. Ngeten niki menyiksa pembicara. Mosok mbok kon mentelengi lampu. Piye carane iki? Ora mbok pelem ora apa-apa, sasar ora mbok sorot. Menungso niku wonten sing diparingi kekhususan dening Gusti Allah. Ana sing menungso biasa, ana sing wong-wongan. Nggih. Wonten sing napa? Wong-wongan, ana wong biasa, ana wong khusus. Nggih. Ah sing wong-wongan niku sing piye? Sing kaya nang kono-kono sing yaknah-yaknah kuwi. Nggih napa nggih? Sing ora genah niku wong-wongan. Ah nek wong biasa niku nggih mungkin kaya awake dhewe ngene sing cocok genah, cocok ya ora. Ah nek sing wong khusus niku tiyang sing diparingi kekhususan dening Gusti. Nah, diparingi kekhususan ini mergo napa? Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an apa niku? Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Diparingi kekhususan dening Gusti Allah mergo napa? Mergo sabare le nglakoni ibadah, le mujahadah, le nyedak marang Allah Subhanahu le berjuang mengibarkan bendera la ilaha il Muhammadur Rasul. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ana sing makom kekhususan niku dicapai dening tiyang niku mergo mujahadahe, ana sing kekhususan niku ora nganggo mujahadah ning langsung diparingi dening Gusti Allah. ana niku gak iso direni. Nggih napa nggih? Nah, lah tiyang sing diparingi kehususan niku napa nggih menungsa tok mboten. Gusti Allah paring kehususan niku ana panggonan sing diwehi kehususan. Ana menungsa sing diwehi kehususan. Ana wektu sing diwehi khususiyah Gusti Allah. Dewi-dewi. Panggonan sing diwehi kehususan contohnya napa? Mekah. Lho. Tanah Mekah kali tanah mriki niki nek didelok tanahe niku padha apa beda yu? Nek didelok tanahe lho. Beda napa padha? Ya padha nek didelok tanahe. Nggih napa nggih? Tapi Mekah diwehi kehususan dening Gusti sehingga menjadikan Mekah niku berbeda karena kehususan niku. Tanah Madinah kali tanah mriki padha tanahe. Gitu bang, tapi Madinah diwehi kehususan dening Gusti Allah niku sing dadekno berbeda sehingga kita sampai nopo keroyo-royo ono sing nyelengi ono sing itu perlu kepengin ziarah datang Mekah lan Madinah. Muga-muga sing durung berkah hal menika saged ndang cepet. Cepet apa kok angger amin ae. Cepet iso ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iku tempat-tempat yang diberi kehususan dening Gusti Allah. Ana waktu-waktu sing diwehi kehususan dening Gusti Allah. Hari-harinya sama, jam-jame ya padha. Lho, bengine ya padha petenge, awane ya padha padange. Tapi nilai hari itu diberi kehususan dening Gusti Allah. Napa contone? Dina Arafah. Gede apa nggih? Padha napa mboten harine kali awak kali dina sak liyane Arafah. Padha, tapi teng malam Arafah, dina Arafah tanggal 9 Allah memberikan kehususan. Idul Fitri, Idul Adha, Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban, iku bengine padha kali bengi-bengi liyane, tapi Allah memberikan kehususan nggone malam nisfu Sya'ban, tenggene malam Al-Qadar, tenggene Idul Adha, malam Idul Adha, malam Idul Fitri niku donga langsung dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ana nilai-nilai kehususan. Lah, kaya dene tempat ana sing diparingi kehususan dening Gusti Allah. Ana wektu sing diwehi kehususan dening Gusti Allah, ya ana menungsa sing diwehi kehususan dening Gusti Allah. Menungsane padha nggih dahar, nggih ngunjuk, nun sewu, nggih rabi, nggih anak, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih sare, tapi diwehi kehususan dening Gusti Allah. Loh, yang kita muliakan nggih kehususane niki. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mila kok ana wong kandha, wong kok dikultus individukan. Lah sing kultus individuna iku sapa? Nek menungsane padha karo awake dhewe, tetapi kita memuliakan kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sing diwehi kekhususan dening Gusti Allah dalam arti napa? Dadi ulama tutur, ana ulama sembur. Wong alim iki ana sing tutur, ana sing napa? Sembur. Sing tutur niku diwehi kehususan mbek Gusti Allah dengan ilmunya tutur-tutur. Ajak-ajak wong datang kesainan. Sing ora genah dikandani ben napa? Benah. Sing lali dielingno supaya napa? Lho niki mboten tugas enteng, niki tugas berat niki. Nek mboten wong sing diwehi kehususan dening Gusti Allah, mboten saged gendong tugas kados ngeten niki wau. Amar ma'ruf nahi nuturi wong ngajari. Ngeten mawon niki kadang wong regani kurang. Ana sing ngarani ana kiai kampung, ana kiai apa? Jus ama, ana kiai hotel, ana macem-macem kiai kok di kelas-kelaske macem-macem. Mboten enten. Sedaya kiai sing berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala diwehi kehususan ilmu dening Gusti Allah. Lajeng ilmu niku diamalno, niku pangkate kabeh dhuwur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ora ana kiai langgar, ora ana kiai kampung, ora ana kiai jus ama, ora ana kiai kitab. Nggih. Mergo napa? Sing iso maca kitab niku awal mulane kudu iso maca jus ama riyen, alibak riyen. Nggih napa nggih? Nek gak iso maca alibak mboten bakal iso maca napa? Kitab. Dadi kabeh niku ana urut-urutane. Lah, ana sing diparingi kehususan dening Gusti Allah bagian tutur-tutur ana. sing tutur-tutur ngedekno pondok, sing tutur-tutur ngedekno pondok Quran, pondok kitab, madrasah, majelis taklim, pengajian mriko-mriki wonten. Wonten sing diwehi be Gusti Allah, ora tau tutur-tutur biasa mawon, tapi dongane masyaallah. Yo. Mboten tau tutur-tutur kandhani wong ya ora tau. Aja-aja wong nggih mung mendel tok mewon, tapi dongane niki sing golongane sembur. Golongane napa? Lho, ana menungsa sing ngoten. Lha emot jaman swargi Mbah Nur pundi moga mungkin bagian iki para sesepuh niku nate sowan mriku Mbah Nur moga niku tok mriki moga teng Pemalang mriku. Niku daleme niku teng pinggir perengan gunung ngeten. Iku nek napa saben 5 tahun sepisan kaline niku banjir. Niku ora tau krungu daleme Mbah Nur niku katut banjir. Masyaallah, tekan banjire niku ngerti sopan. Kalah menungso sing ora ngerti sopan kali ulama. Nggih napa nggih? Banjir mawon ngerti napa? Kados kula nalika teng Madinah. Kula ndelok teng Madinah niku manuk dara. Nggih, manuk dara niku do mencok teng lebet masjide Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Manuk dara do mencok nang nggone lebet masjide Kanjeng Nabi. Ning subhanallahil azim, ngapunten nek wong liya wallahu alam. Kula nemoni teng mriku selama kula teng Madinah ora tau ndelok teleke dara teng jero masjid. Padahal niku manuk dara niku mabur, turu teng ngene saka-saka masjid ngoten niku. Masyaallah. Lah kula piyambak niku gadah manuk dara. Kemprohe ora karo-karuan. Kaya kowe ngono kuwi. Nelek kono, nelek kene, nelek kono, iku manuk dara. Lho niki nang ngene masjide Kanjeng Nabi mboten tau nelek teng ngene masjid. Masyaallah, kula sampe geleng-geleng. Subhanallahil azim, manuk dara wae ngerti hormat karo masjid. Lho menungsa kaya ora ngerti hormat karo masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Ajib nggih. Lah iku nek nggone Mbah Nur nggih ngoten. Banyu niku keli. Banjir niku tiap tahun mesti banjir besar 5 tahun sekali. Iku omah-omah keri kabeh. Niku daleme Mbah Nur mboten tau krungu napa keri. Nah iki kula disuguhi banyu udan. Matur nuwun. Lho para rawuh ingkang kula tresnani. Iku nek nggone Mbah Nur niku nek tiyang sowan nggih. Dugi ngaten niku Mbah Nur mboten tau ngendikan macam-macam kowe ngene aku mboten tau. Mendel mawon dijak salat jamaah, bar salat jamaah dijak wiridan, bar wiridan terus Mbah Nur ngadeg nang nggone daleme ngeten iki, gedhek wong waliullah, ane wali kota ya omahe apik. Ngadeke niki gedhek ngeten niki, pun sepuh umure nalika niku pun 100 minggah. Dadi nuwun sewu rodok bungkuk ngoten. Kalih ngeten niki ora tau ngendikan apa-apa. Tamu niki teko nggawa botol. Teko mule nggawa jerigen. Ngeten to. Masyaallah. Tamune isra kober ngomong. Kok ngomong disuruh mburine kesuwan. Oh sing antri akeh ora karo-karuan gitu. Angger ngomong Mbah niki ayah kesuwen. Subhanallahil azim. Lho, semonten kathahe menungsa niku dengan sebulan niki wau diparingi mbek Gusti Allah napa? Saged ijabah napa hajate. Allahu akbar, Allahu akbar. Ora kok iki donga iki sing iki donga iki beda mboten. Sebulan iku hajat berbagai macam hajat diparingi ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Lho, aja disepelekno kiai-kiai sing ngeten iki. Ketoke mboten tutur-tutur, ketoke mboten aja-aja, tetapi piyambake niku dengan doanya ndongake tiyang kathah, ndongake umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak mungkin nun sewu sampeyan gadah putra dadi santri lungguh sila nang ngarepe kiai saged nampa wulangane kiai, akalnya dibuka, hatinya dibuka adalah berkat dongane sing sembur-sembur niku wae. Nggih. Nggih. Bukan tidak mungkin Indonesia niki kena balak mung ngene tok ora luwih gedhe melih berkat dongane sing sembur-sembur niku wau. Lho nek sing sembur-sembur mboten donga, mungkin sing teko ora mung tsunami, Sekan Sumiati melu teko sisan. Gini apa nggih? Lho, iki ana sing tutur, wonten sing napa? Sembur. Lho napa niku Kanjeng Nabi nggih ngajari ngoten? Lho lah Kanjeng Nabi le dawuh napa? Hati-hati. Ana wong sing turune niku nok nggone ngisor lemah, kasure niku lemah. Atapnya langit. Slimute niku angin. Nek dhek teko nok nggone siji acara, mboten enten sing lungguhno ngarep. Nek ora teko, ora ana sing gelo. Masya Allah, niki wong wis gak mlebu hitungan niki. Wong wis mboten mlebu napa? Hitungan. Teko ora ana sing lungguhno ngarep, nek ora teko ora ana sing napa? Gelo. Turune nek nggone lemah, atapnya langit, selimutnya angin, pakaiane compang-camping, asy'atha aghbar. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi napa? Hati-hati aja mbok nyek wong kaya ngono. Mergo napa? Iso uga wong kaya ngono niku wong sing diwehi kekhususan dening Gusti Allah, walawid da'u 'ala Allah la abarahu. Kok digelem angkat tangan nyuwun dhateng Gusti Allah, langit niku buka dongane langsung diijabahi Gusti Allah. Minhum sapa? Minhum Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu. Wes Al-Qarani niku kena dikandha kasure lemah, atapnya langit, selimute angin. Pakaiane compang-camping. Kok teko mriki niku sampean dak kenal nek niku wong alim, niku wong napa? Istimewa, mboten kenal sampean. Mbok anggap bakul tempe mungkin. Ora teko ya ora ana sing gelo, tapi nek digelem angkat tangannya nyuwun dhateng Gusti Allah, diijabah niki penyuwune. Lho, hati-hati sing kaya ngono. Nah, para rawuh ingkang kula tresnani, ana sing diwehi mbek Gusti Allah keistimewaan nok nggone bagian tutur, ana sing diwehi nok nggone bagian sembur. Ning loro-loro niki pasukane Gusti Allah bela la ilaha illallah. Lah niki setiap zaman nonten. Setiap waktu wonten, mbok saiki nggih wonten peneruse Mbah Kyai Abdul Mu'id, peneruse para kiai-kiai, para ulama-ulama, ya ana. Ya mengawal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa meleh zaman saat niki zamane model-model tambah ke atas sing ngoten niku wau. Tentarane Gusti Allah sing awal niku tambah ke atas. Wong ancen la ilaha illallah niki saat niki sing ngalami model-model. Ana sing ngaku nabi gitu. Yo, ngono ya ana sing melu yo, bayangno kowe gitu. Wis ngerti ya nah ya ana sing apa? Kula delok raine bedhedhek. Muncul nok TV, wah bededek kula ajeng kula keprok, kula eling TV ku kredite rong lunas. Awang Nabi kok kelahiran Bogor, pengurus badminton sisan. Lah kula akhirnya badminton dadi fardhu ain. Sampeyan ora salat zuhur badmintonan terus malah. Masyaallah. Niki napa ditakoni kalih wartawan. Lho sampean kok ngaku Nabi niku mukjizate napa? Are Nabi Muhammad niku wonten mukjizate. Dijawab piyambake napa? Lho saya juga punya mukjizat. Lah mukjizatmu apa? Lho lah kula niki saged ilmu takwil. Oh, dadi piyambake niku ngaku Nabi mergo iso ilmu apa? Lah kula kandha nuwun sewu nek wong perkara ilmu takwil. Ha wong kene wae akeh sing iso, ndak usah tekan ngaku Nabi. Zaman biyen niku tiyang mriki kathah sing iso. Angger ngimpi kok kucing nabrak ember terus ditakwil. Kucing sikile papat, ember bunder berarti 4-0. Ngono ki akeh sing iso kan. Ora usah ngaku nabi bilang ora usah. Sowan kiai njaluk nomor. Nggih. Wong kiai dijaluki nomor jelas ora bakal diwehi. Wong kiai mboten bagian kiai ngawal la ilaha illallah. Lah kok jaluki nomor ya duka. Ngamuk. Kiai ini, kiai jaluin nomor kurang ajar, lu ngono, lu lah ngono itu terus diramal kok, ditakwil, lu ngono, telu songo, itu sing malah rusak lah ngono-ngono ki mau, gitu. Terus dianggap kiai ini bagi apa? Bagi nomor orang, wong kiai ini kok ngawal la ilaha illallah kok bagi nomor, mboten enten, sing malah rusak ngeten-ngeten niku mergo dikon lunga terus dia apa? Diramal dadi apa? Telu sang anggapane terus kiai niku ngedum nomor. Nah niku nek mung ngono-ngono tok ki akeh sing iso lah kok ora usah ndadak ngaku napa nabi. Ya iki cocomeo siji niki. Mila kula kandha, wong nek nderek Kanjeng Nabi malah mulya. Tapi nek ngaku nabi malah mlebu penjara. Lho, nek nderek Kanjeng Nabi mesti mulyane. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Mbah Abdul Mu'id derek lelampahane Kanjeng Nabi. para wali, para kiai, para ulama derek lelampahane Kanjeng Nabi menyebarkan la ilaha illallah. Mulya. Mergo wong niku nek cedhak kalih grojokan banyu niku mesti sithik kathahé bakal kecipratan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Wis ora usah grojokan sing air terjun banter-banter. Sampai nek ana iki lho, talang udan deres talange mancur, kowe cedak karo talang kira-kira kecipratan apa ora? Kecipratan. Semakin cedak kira-kira nggih bakal semakin napa? Kathah cipratane. Semakin cedak melih nggih semakin kathah melih cipratane. Lho kok kowe pas persis dok ngisor talang niku mau grejeg-grejeg-grejeg awakmu ya teles kebes. Nggih apa nggih? Lan ora mung trimo teles kebes, wis teles kebes iso nelesi wong liya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lah para kiai, para ulama nggih ngoten. Derek Kanjeng Nabi nggih ngilmune la ilaha illallah, nggih amalia la ilaha illallah. Mila teles kebes, ora mung teles kebes iso nelesi sampean kula kabeh niki. Alhamdulillah. Oh, niku hukum akal mawon mboten nolak kok. Nggih. Nggih, hukum akal mboten nolak, nggih anjen ngoten niku. Kok wong derek Kanjeng Nabi sithik kathahé mesti bakal kecipratan kemuliaane Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Oh, kowe tak kei cerita nek wong derek wong mulya mesti bakal katut napa? Mulya. Bengi-bengi udan-udan tak ceritani. Siji dina wonten kiai niku ajeng pengajian teng luar kota. Nggih. Ajeng pengajian teng luar kota, sopire niku sakit. Bingung, sapa sing tak gentekno nyopir, goleki sopir-sopir ora ana, santrine tesih cilik-cilik dereng saged nyopir. Akhire bunyai kandha, ngene Pak E iku tanggane dhewe iku ana sing sopir taksi kok dijaluki tulung. Jaluki tulung sopir taksi niku jual mahal. Kudu saged kula iki. Wong kula nembe wangsul sonten wau mangke teng luar kota, wangsul mangke subuh padahal kula bar subuh wonten charteran. Wah, mboten saged kula lho tulungi to Pak Yai. Wah, mboten saged kula iki. Wah, jual mahal. Wah, akhirnya dirayu kono kene, dirayu kono kene tetep dak iso. Keri-keri bojone sing emas, pokoke kowe kudu nulungi Pak Yai. Enterke pengajian. Sekali-sekali ora saben dina sampean kok ngono iku piye ta? Gelem akhirnya tapi kepeksa. Gelem tapi napa? Dadi le nyupiri iki mbek petutuk ngono. Nyupir ini kali metutuk gitu. Lah, napa? Pak Yai niku nggih setengah ora enak. Ya Allah, aku ki njaluk tulung supir sing tak jaluki tulung dek sepanjang perjalanan dek metutuk. Angger dijak ngomong niku jawabnya pendek-pendek. Lalu nggih. Mboten. Nggih. Mboten. Jawaban iki mung ngoten tok. Ya Allah Gusti, wis mbul wis mbul wis. Wis bar pengajian barang tekan teng panggonan, selesai pengajian, panitiane niku alhamdulillah pinter panitiane. Pak Yai niku kondur disangoni napa? Disangoni dus gedhi karo dus cilik. Muga-muga aku mangko ya ngono muga-muga. Disangoni dus gedhi kali dus napa? Es balik ompak. Montor niku pikire Pak Yai ngeten wis iki sing dus cilik ben gawe sopir mbek keluargane, sing dus gedhi iki ben gawe bunyai. Pikire ngeten pikire. Begitu kondur Pak Yai sing dus cilik niku dijukuk per iki wis nggo sampean mbek bojomu mbek anak-anakmu, iki sing gedhi ben gawe bunyai. Oh nggih matur nuwun, matur nuwun lho. Wong derek wong mulya katut napa? Lho, melu kecipratan mulya. Nggih matur nuwun, Mas. Pak Yai kondur, dose gedhi niku digo kondur dokok teng meja Pak Yai sare. Kira-kira jam 7 ngelilir ngombe kopi barang lah bunyai sik resik-resik meja ngoten, beseke niku dibuka dose niku. Bunyai setengah duka. Panitiae ora genah. Oh niat ngirimi kok sego-sego tok. Nyandak Pak Yai, oh nek ngono sing dus cilik iku iwak-iwak tok. Ha sing dus gedhi sego-sego berarti sing dus cilik iwak-iwak tok. Tapi mboten kandha nek niku digakno sopir mboten kandha. Mergo nek kandha mangke bunyai iso khotbah. Mboten kandha. Oh mungkin panitiane lali wong biasane ora ngono. Lah iya wong niat ngirimi kok sego-sego tok. lali-lali wis kok dina kaurang ngoten, Pak Kyai batin nek ngono sing besek cilik kuwi iwak-iwak tok. Lah ngono tak wehna sopir. Lho sopir sing dijaluki tulung maune apot. Nggih, metutuk angele ra karuan dirayu ora ndak gelem mangkat. Iku jam 2 awan sesuke niku pun sowan Kyai melih. Kyai mangke nek wonten pengajian melih kula derekke Kyai. Kaya dene dalane Kanjeng Nabi, ya wis mesti bakal kecipratan kemuliaane Kanjeng Nabi. Mila bukan hal yang tidak mungkin dan bahkan bisa dipastikan kok wong mlaku nok dalane Kanjeng Nabi niku nggih bakal kathah kelebihan-kelebihane. Mboten kaget kita. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Justru kita sing kaget niku nek ana wong gak percaya karo kelebihan sing diparingke Gusti Allah, nek nggone wong sing mlaku nek dalane Kanjeng Nabi, iku kita sing kaget. Nggih mengke. Nggih mengke. Kok ndelok ana waliullah ulama mlaku ngibarke bendera la ilaha illallah, lajeng diparingi kelebihan-kelebihan mbek Gusti Allah sing ora tinemu akal, percaya kita. Kok gak percaya pripun? Wong dereke Kanjeng Nabi kok. Ane derek roro kidul ya liya meleh gitu. Urusane Mbah Marijan niku gitu. Radhiyallahu an gitu. Ya tak ngombe sik aku. Ane wong derek Kanjeng Nabi kok diwehi kecipratan Kanjeng pantes mila sampean delok ana critane napa wali-wali niku sing mergo derek Kanjeng Nabi kecipratan napa cipratan kemuliaane Kanjeng Nabi dongane mustajab ana. Ana sing nderek Kanjeng Nabi kecipratan kemuliaane Kanjeng Nabi napa? Piyambake manggon teng pundi mawon nggon sing dipanggoni niku diwehi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Ana. Ana sing piyambake nderek Kanjeng Nabi mergo nderek Kanjeng Nabi diwehi mbek Gusti Allah kemuliaan napa? Gak usah tutur-tutur, gak usah macam-macam. Tiang jahat, tiang elek, tiang ahli maksiat delok wajahe niku saged terus bertobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ana. Sampeyan kula critani, wis iki cerita wae wong ki hole wali kula critakno wali. Ngene apa nggih? Nggih. Kula critani sampeyan Syekh Bisyir Al-Hafidz radhiyallahu taala anhu. Kenal kowe, kenal. Ndelok potonganmu ora kenal kowe gitu. Wis tak kenalno iki berkahe Mbah Abdul Mu'id kita kandhani gitu. Syekh Bisyir Al-Hafidz niku waliullah. Wong saleh ahli ngibadah. Ma'ruf terkenal. Siji dina Syekh Bisyir Al-Hafidz niku mlaku-mlaku nek nggone napa? Nek nggone toko esuk-esuk ngoten niku dereng kathah toko buka, piyambake niku mlaku-mlaku teng toko, terus sing buka niku nembe setunggal, ana toko sing dodol jenang. Wis cara-cara mriki mawon, kok tak kei roti Arab kowe ora kenal. Wis jenang mawon ngoten mawon. Toko sing dodol jenang niku buka, lah Syekh Bisyir Al-Hafidz niku mara kalih nyekel-nyekel jenang. Jenang cilik, jenang sing cara saniki niku sementen regane 1000. Niku dicekel-cekel ngeten. Iki jenangmu iki regane pira? Takon kali sing dodol. Sing dodol kaget ndelok sing nyekel jenang niku kok Syekh Bisyir sapa? Al-Hafidz. Waliullah sing dodol kandha ngeten pun mboten saseh. Sampun niku jenengan asta mawon, jenengan asta mawon. Jenengan nek ngersakake langkung kathah monggo, sedaya jenengan asta nggih monggo. Panjenengan dongaake mawon urip kula niki mugi-mugi berkah nok donya, berkah sak kabehane. Pun kula slamet donya, slamet akhirat dengan dongaake mawon. Monggo ajeng jenengan asta. Ora, aku ki takon niki pira? Mboten. Surawane ngarani sing dodol. Mboten. Monggo jenengan asta mawon. Ora, aku ki takon pira? Yang kali nyekel jenange ngoten niku. Mboten. Niku jenengan asta mawon mboten. Ya wis gak sida wis gak apa-apa disalahke ngaten. Miyos. Lah begitu wong-wong niku ndelok, jenang sing bar dicekel karo waliullah Syekh Bisyir Al-Hafidz niku mboten sida dijawab, digawa mboten sida dikantongi, ditinggal teng mriku. Wong do mara kabeh, kepengin milik jenang niki wae. Nggih. Niki kula nlitakno napa? Bahwa waliullah niku mergo nderek Kanjeng Nabi dening Gusti Allah diciprati kemuliaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku manggon teng pundi ngemek apa sing dinggoni sing dimek sing iku berkah kabeh. Sallu ala Nabi. Salu ala Nabi. Wa yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Astane Kanjeng Nabi iki kok ngemek daharan lan unjukan. Daharan lan unjukan sing dimek niku berkah. Kok mestine mung jatah wong papat, dipangan wong swidak niku cukup. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Berkah. Nah, iki Syekh Bisyir Al-Hafidz nggih ngoten, mek-mekane ngeten niki terus diparani wong-wong. Diparani wong sing kepengin duwe niku kandha karo sing dodol. Iki tak tukune. Sing siji kandha, iki tak tukune juga, iki tak tukune juga. Regane pira? Ajare sing dodol ngeten, nek biasane ya 1000. Biasane jeneng iki sakmene iki ya 1000, tapi berhubung iki wis dicekel waliullah ya beda. Mulai metu, utek dagange metu. Ya beda gitu. Opone sing kepengin akeh. Mila pun monggo ning sapa sing wani larang tak culno. Nah sing siji kandha, wis biasane 1000 to, tak tukune 2000. Sing siji kandha, aku wani 5000. Wah, aku wani 6.000, 7.000, 10.000, udah-udahan rego. Wong teko tambah kathah, tambah udah-udahan tekan 30.000, 35, 40. Wah, masya Allah. Jenang sing maune 1000 iso dadi napa? Kelakon. Berkah wali. Niki cerita kula pedhot. Tenggene satu daerah cedak-cedak mriku mboten adoh, tapi teng pinggiran kota niku ana rampok cacahe 13 wong. Rupane mau bengi niku bareng ngerampok berhasil arep syukuran. Lho rampok kok syukuran. Lho ya mung jaman sakniki nggih ngoten wong korupsi yo digawe umrah kok Kang. Nggih. Duit korupsi yo digawe umrah, gawe kaji barang kok dadi nggih rampok syukuran yo memper. Ning yo syukurane rampok. Kang ngoten to nggih? Nek syukurane awake dhewe kita diwulang dening para sesepuh, ataman Quran, ngapik-ngapike ibadah, maca manaqib, maca maulud, nggih. Nah, syukurane awake dhewe nggih ngoten, mung anjen kita niki diajari mau lima. Dening para sesepuh kita diajari mau lima, ning ora mau lima main minum madat maling madon mboten. Mau lima sing diwulangno awake dhewe niku mau lima, mauludan, manaqiban, mirengaken mauidhah, bariku mangan terus mulih. Enak awake dhewe iki. Maulud, manakib, mauidhah, mangan, mulih. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Sampeyan pun mangan dereng. Pun mulih mawon. Anjen gilirane ngoten nggih. Nah, kita diajari syukuran mangke maca Quran, manakib, mauludan, ngundang pengajian iku syukurane awake dhewe. Ha syukurane rampok, ayo cara rampok. Pripun dajeng syukuran? Piyambake nyeluk koncone siji. Koncone niku diceluk, dikai duit, dikan tuku napa? Minuman. Kono, kowe tak utus tak kei duit 100.000, lunga nang nggone pasar goleken minuman sing paling jos. Sing nek perlu ki ra usah dadak diombe, digawe kemutok wis mabuk. Sing campur cem-ceman anak kidang, anak celeng, wah macam-macam. Tunggu pasar, wah ngangkat semangat, gue bengir pesta apa, mabuk-mabukan. Kantong idit 1000, lunga pasar. Nah, niki ceritane sambung. Teng pasar, mboten enten toko sing buka. Sing buka iku toko jenang siji, iku dirubung wong akeh. Rampok iku bingung, lho toko kok tutup kabeh? Ki aku wis nggo dhuwit arep tuku minuman, kok toko tutup kabeh, sing buka mung toko napa? Dirubung wong semono kathah, undak-undakan rego. 35, 37,5, 40. Rampoke iku takon mbek wong sing nok kono. Iki rebutan apa? Iku lho Kang, jenang sing nok ngarep iku lho. Lho, lah jenang sing nok ngarep sakmene iku. Iya, lha kula regane 1000 to. Iya, ning mau esuk wonten waliullah Syekh Bisyir Al-Hafidz ku lewat rene. Iku terus dicekel. Lah saiki wong do milik niku sing dodol, kandha sing wani dhuwur diculno. Lah iku sampe tekan pira? Ya ngapunten sapa sing wani dhuwur. Lho, iku dimek wali iya. Lah kok iso mulyane kaya ngono? Wali ku apa? Lho maklum wong gali yo. Ya ora kenal wali. Gini apa nggih? Awang rampok mau ceritani wali, yo takon lah wali ku apa? Dijelasno. Dijelasno kalau sama, karo wong sing ditakoni niku wali niku rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramahu. Wong sing taat marang Gusti Allah, taat marang Kanjeng Nabi, derek dalane Kanjeng Nabi fa akramahu, terus dimulyakake dening Gusti Allah. Iki wali rampok atine pun mulai obah. Nyoto kemuliaane. Jenang sewu iso ana sing wani 40.000. Masyaallah. Nyoto kemuliaane. Udah regane 45, 55, swidak rampoke gregeten 100. Rampok. 100. Begitu 100 ora ana sing wani apa? Ngundhahi. Kabeh wong kandha bejamu Kang wis ngene dit 100 mbok tukono jenang bar dimek wali tapi piyambake kalih mikir iya lah aku gitu kongkon kancaku tuku minuman lha kok tak tukono jenang lha engko nek kancaku njaluk mabuk apa iso ngemut jenang terus mabuk piyambake kalih tapi atine pun kandha melih ora iso iki jenang wis dimek astane wali. Aku mau soleh penjelasan. Wali ku wong sing taat marang Gusti Allah, taat marang Kanjeng Nabi, terus dimulyakake mbek Gusti Allah. Wis, tetep mantep aku. Tuku 100.000 jeneng digawa, piyambake kali mulih niku kali ngeten. Lah iki piye takoni kancaku piye? Tapi dimek wali yo, gitu. Tapi piye yo, gitu. Tapi dimek wali yo. Ngoten niku mulai antara dimek wali kali napa? Kali ragu-ragu ngeten wah piye iki dimek wali kok takoni kanca dimek wali takoni kanca dimek wali takoni kowe mantep mule dugi nek ngene napa kancane niku wau kancane takon lho kowe iku bali kok ora nggawa botol ora nggawa apa-apa nggawa apa ngetokno jenang iku saler jenang saler tak nengen iku kancane misuh-misuh gue rampok goblok rampok tergoblok sedunia jenang iki regane 1000 kok mbok tuku 100.000 iki keistimewaane apa jelas iki kali piyambake lho jenang iki jenang sing berbeda kali jenang liyane jenang sing ana khususiae lha kok ana khususiae pripun iki jenang dimek karo wali. Lho wali ku sapa? Wong sugih. Nek wong sugih engko bengi dirampok sisan. Jarine kancane. Lho, mbok ora ngono. Wali iku rajulun. Piyambake pun iso ceramah. Kita kandhani. Berkat jenang iki mau dimek wali, rampok iso ceramah. Rajulun atau Allah wa rasulahu fa akramahu. Diceramahi kancane. Kowe takon wali ta? Iya, wali iku wong sing taat marang Gusti Allah, taat marang Kanjeng Nabi, terus dimulyakake dening Gusti Allah. Iki sing ceramah ngoten niku mau rampok nyeramahi apa? Rampok. Berkahi jenang iki mau. Lah sing diceramahi nggih ngoten, nyata kemuliaane. Nyata. Sing mestine rega 1000 kowe dicekel tok kowe wani 100.000. Lho iku gek cekelane. Lho apa nek mut-mutane? Masya Allah. Wis ayo matur bos. Bose mboten ngangge bantah. Begitu diceritani, sapa wali sapa sing nyekel iki? Oh iki sing nyekel asmane Syekh Bisyir Al-Hafidz. Mulai dina niki. Ya. Dene kowe anak buahku terserah. Mulai dina niki aku arep goleki Syekh Bisyir Al-Hafidz, aku arep meguru karo Syekh Bisyir Al-Hafidz, lan kowe terserah nek arep dadi rampok tetep dadi yo, nek aku arep tobat marang Gusti Allah, pedange ditoklek-toklek, si pemimpin rampok ini ku ajeng napa? Goleki Syekh Bisyir Al-Hafidz ajeng meguru karo Syekh Bisyir Al-Hafidz. Mergo aku wis nyoto delok kemuliaan iki, Pak. Jarine anak buahe napa? Lho, Bos, aja ngono, Bos. Kita merampok berjamaah. Kita bertobat juga harus apa? Berjamaah wong korupsi wae apa? Kita berampok berjamaah, Bos. Kalau begitu sampean tobat, kita juga anta muqaddimuna fi qat'it tariq wa antal ana muqaddimuna fit taubah. Nek sampean tobat, Bos, aku yo melu tobat. 13 rampok niki tobat. Sowan Syekh Bisyir Al-Hafidz jaluk ditampa dadi murid, ditampa dening Syekh Bisyir Al-Hafidz dadi murid, dididik, dibina, diarahkan untuk menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada akhirnya diceritakan apa? Telulas rampok niki fasaru min auliya illahi taala, do dadi wali-waline Gusti Allah. Berkat napa? Sing dimek wali ya Allah. Sampeyan bayangke. Mek-mekane saged dados sababiyah medhone hidayah kanggo telulas rampok. Bumbuan rampok niku mbok ceramah iso nurut, iso-iso sing ceramah dikampleng sisan. Nggih. Lho. Ceramai, sampeyan rampok dosa, duitmu haram, cepok sisan. Tapi dengan jenang sing dimek niki wau Allah memberikan Allah memberikan keberkahan, berkat mek-mekane niki wau jentrek kesainan. Saka mulai sing regane 1000 mundhak ana sing wani 100.000. Nggih, sampai rampok iso nyeramai sapa? Rampok. Lho, sampai akhir telulas rampok niku tobat kabeh balik teng dalane Gusti Allah. Mek-mekane cekelane barokah. Lho kenapa kok nyekel niki barokah? Mergo nderek Kanjeng Nabi, diwehi cipratan kemuliaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih ngoten, nyepeng napa mawon sing dicepeng niku mesti barokah. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim wal ali wal ali wal ashab. Iku mau nyeritakno baik yang tutur maupun yang sembur kabeh iku mengawal melanjutkan tugas mengibarkan bendera la ilaha il Muhammadur Rasul. Yo benderane Kanjeng Nabi, yo benderane nabi-nabi milladun Adam ila Sayyidina Isa alaihi wassalam. Gede bagi. Gede bagi. Sedaya benderane la ilaha illallah. Mila oleh kemuliaan kados ngoten pantes. Mboten hal yang aneh, mboten hal yang kita mengisi cara gumun mboten. Angger derek Kanjeng Nabi mboten gumun. Mergo wong sing derek bakal kecipratan kemuliaane sing didereki. Lho, lha napa kekeramatan-kekeramatan ngoten niku mboten hanya sekedar hayalan tok, mboten hayalan tok. Wong nok Quran nggih wonten kok. Ayo, arep ingkar kuwi arep karo Quran. Tiang sing boten percaya datang ke keramatan sing diparingi Gusti Allah tenggiri wali-waline sing derek lelampahane Kanjeng Nabi kekasih lan utusane Gusti Allah kon maca Quran niku ten mriku wonten cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi niku pemuda-pemuda bukan nabi bukan rasul tapi oleh Allah diberi keistimewaan napa iso turu 300 tahun luwih turu kok 300 napa Hampen gek turu rong dina kene mus kaku kabeh. 300 tahun lho turu nggih juga libudatal yamini wa datal shimal. Yo miring tengen, yo miring kiwa. Lho. Ya kaya lumrahe wong turu, mungkin yo ana sing ngorok barang. Yo duwe asu, asune yo melu turu. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Asune yo melu turu, yo lumrah turune asu. Masyaallah. 300 tahun luwih. Ashabul Kahfi ceritane nok Quran. Bukan nabi, bukan rasul. Siti Maryam ibune Nabi Isa alaihi salam niku bukan nabi, bukan rasul. Tapi wong wedok sing salihah sing ahli ngibadah, diwahi kemuliaan dening Gusti Allah. Napa ora tahu metu saka kamar tempat ngibadah, mihrab mboten tahu. Tapi napa sing dikersake ana kabeh. Butuh apel-apel teko, butuh jeruk-jeruk teko. Sampai abai dhewe iki gumun lho nok, kowe kok iso oleh kaya ngene iki saka ndi wong kowe dak tau metu kamar, yo tak delok ora ana wong teko ngeteri kowe. Kok iso entuk kaya ngene iki saka ndi nok? Bah, iki kabeh saka Gusti Allah, bah. Bukan nabi, bukan napa? Masuk. Yo. Nggih. Nabi Sulaiman alaihi salam nalika ajeng mindhah singgasanane ratu sapa? Ratu sapa? Balqis. Niku mboten Nabi Sulaiman piyambak sing mindah. Mboten Nabi Sulaiman piyambak, nggih ancen niki kersane Gusti Allah ngoten, ben dadi pelajaran nggih kula jenengan sedaya. Sinten sing mindah? Sing mindah niku jenenge Asif bin Barkhiya. Asif bin Barkhiya niku bukan nabi, bukan rasul. Tapi diwenehi mbek Gusti Allah keistimewaan mindahke kursi kerajaane Ratu Balqis niku hanya dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman merem, melek-melek niku pun teko. Loh, iku dudu nabi, dudu rasul niku Asif. Tapi diwenehi mbek Gusti Allah kemuliaan. Kenapa? Mergo piyambake ahli ibadah. Piyambake ahli taat marang Allah Subhanahu wa taala. Diwai kelebihan-kelebihan dening Gusti Allah. Lanten zaman sahabat nggih kathah, kok kita gelem buka sejarah para sahabat, kathah sahabat sing diparingi kados ngoten dening Allah. Zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar niku tengah-tengah khutbah teng masjid ngeten. Moro-moro gembor. Awas burimu, awas burimu. Loh, lah tengah-tengah khutbah kok gembor sampai saya teng masjid niku mlingok mburi kabeh. Ora ana apa-apa. Bar terus balik melih khutbah mulai Sayyidina Umar. Wes kabar niku dadi berita rame teng napa? Teng daerah niku. Begitu bar berita rame ngoten, pasukan perang niki berapa bulan kemudian niku kondur terus do cerita. Wah, dina Jumat jam 12 awan. Tanggal sakmene untunge kok Sayyidina Umar niku gembor awas burimu. Aku mlingkuk mburi niku ana musuh wis nyerang, langsung tak tatai. Coba mboten digembori kali Sayyidina Umar, entek awake dhewe niku dipangan musuh. Loh, padahal Sayyidina Umar ning gembor ten mriki, pasukan sing diserang musuh niku jarae adohe ra karo-karuan. Lho kok iso krungu? Lan Sayyidina Umar kok iso roh? Iki karomah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita wong ahlus sunnah wal jamaah. Percaya nek wong-wong sing taat marang Gusti Allah ana, tidak selalu tapi ada yang diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku golongan wong sing diparingi kehususan dening Gusti Allah sing mau kula kandhakno wa mayulaqaha illal ladzina sabaru wa mayulaqaha illa dzu hadzin adzim. Oleh kemuliaan kaya ngoten niku berkat sabare ling ibadah utawa ancen karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe pripun? Awake dhewe iso entuk kaya ngono ya alhamdulillah. Upama mboten iso entuk, kita demen tresna nderek dhateng wong sing diparingi kemuliaan niku ya bakal katut mulya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salli wa sallim ala Ahmad salli ala Ahmad wal ali wal biman qad wahada wal ali Nah, bila kita datang para kiai sing tutur, sing sembur, sing mengawal la ilaha illallah, sing ketok kelebihane utawa sing boten diketokno kelebihane, kita sedaya hormat, mergo menghormati kehususan sing diparingno Gusti Allah. Insyaallah saking penghormatan sing sae kita mulyakake niku bakal pikantuk miline kesaenan dateng kula jenengan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho mergo ancen tugase nggih mulya ya pantes nek dimulyakno. Lho. Kita critani, cerita meneh wae wis bengi kok. Cerita wali-wali ora apa-apa. Nggih napa nggih? Simbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan niku waliullah. Wis ora ana wong ora ngakoni nek Mbah Hamid niku waliullah kecuali ancen wong sing ora ngerti. Mbah Hamid watah tamu sing napa? Antri. Ajeng sowan Mbah Hamid niku antri. Saking kathah niku Mbah Hamid niku kadang kondur saking salat subuh teng masjid Jami' niku dibuntel ngeten astane. Mergo napa? Sing ngenteni arep salaman niku ewon. Lah ngeladeni wong sakmono ngene ra iso keceklek. Tekan zuhur rum tentu apa? Bar. Duh. Gek wong salaman ki macem-macem ora koyo salaman ngene tok. Ora macem-macem wong salaman ana sing diusek-usek. Ana. Ono sing diwolak-walik. Ono gitu. Ono sing dimut jempole barang iku ono. Ono sing salaman terus didilat ngeten. Ono. Kula di ngoten kok cepoke sisan gitu. Badi ku Mbah Hamid niku kadang ngoten saking pun saya tangane niku dibuntel serban ngeten niki. Wis nek ngladeni wong salaman wis panggil pokoke wis delok wis cukup didongakno ngoten. Lah niku teng mriku wonten tamu bocah nom nembe teko sadurunge subuh-subuh niku nembe dugi. Ning rupane ancen dereng ahli kiai, dereng kenal kiai, dereng ngerti kehidupan kiai maklum. Menawa kiai-kiai ini ana wong ngono iku kudu dimaklumi kuwi tak kandhani. Maklum. Piambae ndelok niku ngeten. Enak ya dadi kiai. Bar salat subuh balik tangane dibuntel, mergo moh salaman. Engko nek gelem salaman amplop. Enak dadi kiai. Mung ngono-ngono tok, omahe apik. Rokok cap ratu ora tuku. Kopi gula cap teri. Diteri wong. Enak dadi kiai. Donga blesek, lunga kono blesek, lunga kene blesek. Sing didelok ki mung kuwi-kuwine tok. Mila wong niku bakal ketara delok sesuatu niku nurut kacamatane. Nek kacamatane putih, delok ireng ketok ireng, abang ketok abang, ijo ketok ijo. Tapi nek kacamatane kuning, delok napa-napa ya ketok napa. Ha mbok untune bojone putih ya ketok kuning. Lah wong iki ancen motone iki moto duiten. Dadi ndelok apa-apa ya duwite tok ngono iku mau gitu. Wah enak ya blesek, enak ya kopi diteri, enak ya ngene. Sing didelok itu duwite tok niku. Wis. Lah rupane Mbah Hamid niki ancen waliullah. Diparingi mbek Gusti Allah inkisaf. Inkisaf niku dibuka. Dibuka nek ana tamune sing batin ngene iki mau. Lah niki terus ditata. Diceluk tiang niku wau. Gus-gus rene Gus. Diceluk. Tiang niku diceluk rumangsa bangga. Loh, liyane iku do ngenteni berbulan-bulan, ngenteni berminggu-minggu, berhari-hari, urung karuan diceluk. Aku sing tes teko mau bengi kok diceluk, berarti aku hebat. Ojo-ojo padha waline. Aku hebat berarti aku. Moro. Gus upama sampean tak jak mlaku-mlaku mubeng kota Pasuruan gelem Gus. Wah, angge purun Mbah. Alhamdulillah. Sedaya niku ngenteni ajeng dina apa? Dijak ngendikan jenengan mawon niku pun alhamdulillah niki dijak jalan-jalan. Purun Mbah purun. Ya wis, ayo melu aku. Melu numpak montore sinten? Mbah Hamid digawani gelas. Banyune niku kebek. Banyune napa? Didhawuhi napa? Iki cekelen. Banyu iku jogonen aja sampai utah. Diken nyekel gelas, banyu kon jaga aja sampai napa? Masyaallah. Wis. Lah dalan mboten kados sakniki, sakniki dalan pun apik-apik. Nggih napa nggih? Ambiyen dalan iku rusak atas rusak atas rusak. Angger grunjal-grunjal ngeten cukup. Mangke nek grunjal Mbah Hamid menika pripun Gus? Nggih Mbah kula jaga Mbah, mboten utah Mbah, mboten utah Mbah. Angger lewat gula-gula pripun Gus utah. Mboten Mbah, mboten Mbah. Terus sampai mubeng, ngono sak jam po sak jam setengah. Bar mubeng kondur ditimbali, ayo mlebu kamar. Wah, tenan wis aku padha waline iki. Dilebokno kamar iki mesti bar iki banyu iki kendamoni aku mesti. Dilebokno kamar terus ditakoni. Sampeyan wau nak tak utus tak dawuhi jaga banyu sing kebek nok gelas aja sampai utah lewat dalan grunjal-grunjal mau ki angel apa gampang jagane. Oh, nggih angel, Mbah. Banyune kebak dalane grunjal kados ngoten, kula le jaga ben sampai ora utah. Kaya jenengan dawuhke niku mboten gampang. Angel. Mboten tenanan kula le jaga, Mbah. Lho, kowe tak kandhani lan kowe ngerti ya. Para kiai, para ulama niku jaga la ilaha illallah masyarakat. Iku luwih angel saka kowe jaga banyu ben ora utah iki mau. Dadi aja pikiranmu nek nggone rokok diteri, kopi diteri, ngono tok aja. Gitu apa nggih? Tugas pokok iki abot. Dene Gusti Allah kok maringi rezeki tambahan rono rene, iku fadhil saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking tugas pokok sing berat mengawal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki supaya mboten do menceng, supaya do jejeg, mila yo pantes nek diwai kedudukan sing mulya dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nah, para rawuh ingkang kula tresnani, kita niku panggonane teng mriku. Anek wong niku ngerti sapa awake, sapa para ulama, para kiai, kudu nggonke awak teng pundi nggih genah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing para ulama niku kita diajari ahyaan wa amwatan, yo sing isih urip, nggih sing sampun sedo, sedaya kita mulyakake, sedaya kita hormati. Nggih. Sing sampun sedo kita kentun Fatihah, kita holi. Ziarah kubur, jaluk karo kubur ora ana wong Islam ziarah kubur kok jaluk mek kubur niku mboten enten. Awis zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Malik ora bakal ana. Nggih. Ziarah nang kubur niku ya kirim doa, ya tawasul. Ora kok jaluk teng kubur, mbah putumu teko ora ana niku wong Islam kados ngoten mboten enten. Jaluk teng Gusti Allah. Tapi ziarah teng kubur niku bentuk penghormatan. Kados dene napa? Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi nggih ziarah mampir teng tempat-tempat pendahulunya, tempat Nabi Musa, tempat lahir Nabi Isa, tempat Nabi Musa angon kambingi Nabi Syuaib, tempat napa mulih mampir Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Nah, artinya bahwa apa sing diwulangke para ulama dateng kula panjenengan niku, niku bukan barang karang-karangan gawe-gawean boten, sedaya ana dasare saking lelampahane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantep. Mila nek milih guru niku sing genah. Ngene apa nggih? Aja angger wong jenggoten mbok dadekno guru. Zaman sakniki aneh kok. Ana wong jenggoten sithik anggota PKC Persatuan Kathok Cingkrang. Dadekno guru. Ayo ya nah we. Nah, guru niku sing genah, ana urut-urutane. Mila kula wau omong-omongan Mbah Abdul Mu'id niki urut-urutane munggah teng Thariqah Syadzaliyah niku sampai dugi Syekh Abil Hasan al-Shadili. Munggah le bai'at la ilaha illallah niku sampai dugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten pedhok salu ala Nabi. Murid-murid tes korona semebar teng pundi-pundi, tukang kacangan teng Mbah Idris mebar teng pundi-pundi, masyaallah. Kula imut lajeng dawuhe Kanjeng Nabi napa? Man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sapa wong salaman karo aku lan tau salaman karo wong sing tau salaman karo aku, lan sing tau salaman karo sing tau salaman karo aku, terus urut-urutan ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Amin. Sampean kok tahu salaman kali gurune sampean bai'at la ilaha illallah. Gurumu tahu salaman kali gurune melih kali Mbah Abdul Mu'id. Mbah Abdul Mu'id munggah sampai Kanjeng Nabi dakhalal jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lemal bu surga mboten mergo salamane, tapi sampean wis iso salaman karo wong-wong apik, kudune nggih kelakuane, pikirane, tindakane, atine yo melu dadi apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ah mugi-mugi kondur saking hal menika sampean kula sing sampun niat ajeng mulyakake wong-wong sing diwehi kehususan dening Gusti Allah, ya sing tutur, ya sing sembur, sing insyaallah sampean kula meru kecipratan kelubaran kehususane niku wau kondur saking mriki muga-muga do berubah tambah sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngibadahi tambah sae. Amin Allahumma. Ekonomine tambah sae. Amin Allahumma. La ilaha illallah tambah sae. Amin Allahumma. Akhlaki dateng sak padha-padha nggih tambah sae. Amin Allahumma. Lho kenapa niku perlu aja wong ibadahe apik ning akhlake ora genah. Ana apa ora? Ana akhlake genah tapi ora ibadah. Ana apa ora? Lho mbek tangga apik, mbek kanca apik, mbek dulur apik, tapi ora salat. Ana? Ana? Wonge teko. Sing ndi. Ana wong napa mbek tangga apik, dulur apik, ya loman, ya sopan, poso ra melu bodho geger. Ana? Ana? Lho, ana sing salate ya apik, tapi mbek wong ora apik, mbek tangga mboten apik, mbek dulur mboten apik. Wonten napa mboten? Endi wong endi teko? Lha sembayang iki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek dodol ya nyolong timbangan. Ana apa ora? Ana apa ora? Lho. Lek ngaji bismillahirrahmanirrahim ya nguntal warisane dulur, ana apa ora? Ana. Wong e teko. Etes ben ilmu. Masya Allah, sampai sedina ini tasbih tak 6. Saya napa mboten? Ya saya wong wiridan kok. Tapi mestine akhlake ya apik wong ngeten iki sing diwulangke para wali, sing diwulangke Kanjeng Nabi, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Cocok dadine, aja tasbihane apik, tapi mangke nek sing giliran urusan donya wis ora eling Gusti Allah. Sing mbok dzikir, mbok emosi teng tasbih niku wis lali kabeh. Nek wis urusan donya ngukur tanah batas, mentolo tanah tangga dipangan setengah meter. Ana apa ora ngoten kok? Ana apa ora? Nah, iku sing kudu didandani. Sowan Kyai Rono, sowan Kyai Rene ngaji kono ngaji kene, tapi yo sik doyan bojone wong. Ana apa ora ngoten kok? Ana. Wonge teko. Dipoto. Bila ayo do didandosi kondur saking mriki pikantuk kecipratan napa khususiyah sing diparingi Gusti Allah teng Mbah Singo Manjar Mbah Abdul Mu'id, muga-muga do berubah dadi sae kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo ngibadahe, yo akhlake, yo ekonomine Allah maringi perubahan sing sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal kamali wal jamali wal ikram ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin khallisna mimma nakhaf bi rahmatika ya arhamar rahimin ilahana tammim ni'ma alaina wa waffiqna li syukri kama baqina adzikna barda'afi wal awafi wa hawwin kulla matlubin alaina wa hawwin kulla matlubin alaina wa hawwin kulla matlubin alaina Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allahumma aslih man fi salahihi salahun li ummati sayyidina Muhammad wa ahlik ya Allah man fi halaki salahun li ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun kirang langkung nyuwun maaf sing kathah mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.